وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق. والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري، وأطلق بلساني، واشرح بصدري، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله إذا رفعك عنك الشكر أنا شكرا كسي كتاب الله تعالى. Dapat kita sambung Al-Jauhar Al-Mawhub, muka surat 58. Muka surat 58, kita baru lepas baru ni berkaitan dengan kelebihan masjid, bab yang ke-11. Bab yang ke-11, kelebihan masjid. Bab yang ke-11, kelebihan masjid. Ya, dah masuk dah sikit berkaitan dengan kelebihan masjid. Sambung lagi kelebihan. Ada hukum hakam sedikit. Bicara tentang hukum hakam sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat masjid kerana Allah Taala, dia buat masjid, tujuan dia buat masjid tu kerana Allah Taala, tu tujuan dia buat masjid, maksudnya dia sponsor lah masjid tu, dia sponsor. Mungkin dia buat satu semua masjid, mungkin, ataupun dia bukan buat semua masjid, dia hanya buat ataupun dia hanya menyumbang sedikit je, mana-mana batu-batu, ataupun mungkin kapet, mungkin aircon, apa lagi, mungkin wiring atau tiles, apa-apalah yang masjid, ataupun dia buat sebiji lagi baguslah. Okay, barang siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, niat dia bukan nak belagak ke apa, tidak, niat dia kerana Allah Ta'ala buat masjid tadi, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai di dalam syurga. Buat masjid dekat atas dunia, Allah bagi istana dekat dalam syurga, mahligai dekat dalam syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jawri. Ha, ni lainlah pula ni, bab lainlah. Tadi berkaitan dengan kelebihan siapa yang kelebihan siapa yang buat masjid ataupun yang menginfakkan untuk buat apa-apa bahagian masjid. Yang ini pula berkaitan dengan pula bila dah ada masjid tu, apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat dalam masjid. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat kita buat masjid ni macam rumah kita. Kadang-kadang kita ni lah. Kalau selagi kita tak belajar, tak mengaji, kita tak tahu kelebihan masjid. Masjid tu macam mana? Apakah ada 21? 21 pantang larang dalam masjid. 21. Kalau langgar ni, tujuan datang masjid nak pahala, nak gitu, nak semayang, konon-kononnya gitu. Tapi dapat dosa. Sebab dia langgar 21. Nanti sebut satu-satu lah nanti. Cuma, kadang-kadang kita tak peduli dalam bab tu. Kita pergi masjid bagus lah. Last sekali orang pergi masjid dapat pahala, pergi masjid dapat dosa. Ada 21 pantang larang dalam masjid. Ini nak bagi satu-satulah sikit-sikit. Antara pantang larang ni, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jawri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya malaikat benci mereka itu, siapa ni? Orang-orang yang berkata-kata, bercakap di dalam masjid. Cakap apa ni? Tak boleh cakap ke? Bukan. Dengan perkataan yang sia-sia dan tiada sebenar.
Ha, dalam masjid banyak malaikat. Tiba-tiba ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Sia-sia, cakap sia-sia. Cakap pasal apa sia-sia? Cakap pasal bola, sia-sia. Tak ada apa-apa pun. Kalau pasukan tu menang, kita tak ada apa-apa. Kalau dia kalah pun tak ada apa-apa. Itu dia panggil lara. Ha, lara saja. Cuma tak adalah berdosa. Kalau ambil tahu. Cuma yang tak boleh, yang malaikat tak suka ni, malaikat benci ni, bila cakap dalam masjid, dengan maksud nak cakap, biar keluar masjid. Duduk tepi-tepi masjid. Buat benda yang sia-sia. Cakap, ataupun cakap apa-apalah. Malah cakap berkaitan dengan perniagaan juga adalah sia-sia dalam masjid. Padahal perniagaan ni ada juga dapat untungnya. Bercakap dalam masjid maksudnya. Kau nak beli tak? Ada ni harga sekian. Tak, nak cakap kat luar. Itu antara pantang larang. Tak boleh. Meniaga dalam masjid tak boleh. Bila berniaga ataupun promosi atau berniaga dalam masjid, yang malaikat suka duduk masjid, yang itikaf, kita je tak nampak. Malaikat yang ada dalam masjid tu, dia akan doakan. Ya Allah, rugikan dia. Ya Allah, rugikan dia. Selagi dia berniaga, selagi itulah. Sampai dia keluar daripada masjid. Ya Allah, rugikan dia lah. Bankruptkan dia lah. Bankruptkan dia lah. Ya Allah. Malaikat ni tak buat dosa. Bila tak buat dosa, doa dia makbul. Sebab dia tak buat dosa. Sebab tu kalau kita jumpa kan, kita jumpa tok-tok guru ke apa kan, doakan saya. Doa. Kenapa suruh orang doa? Doa sendiri ya. Sebab kita menganggap dia dengan kita jauh banyak dosa kita. Dia kalau ada dosa pun mungkin sikit je. Ah, kita berlambak dosa kita. Jadi soalan macam tak layak kita nak doa. Tapi doa kita doa juga. Tak muka tak malu, tak layak pun doa juga. Tapi bila jumpa orang yang kita anggap dia lebih, kita minta dia doakan. Sebab dia dengan kita, dia lebih kita anggap. Dari sudut tak buat dosa. Ini, tapi walaupun tak buat dosa, setiap manusia dia akan buat dosa juga. Cuma sikit dengan banyak. Malaikat garanti tak buat dosa. Oh, lagilah istilah apa? Power, lagilah power doa malaikat. Tiba-tiba malaikat tu doa. Ya Allah, rugikan dia. Diulanglah. Macam duduk berzikir. Subhanallah. Tukar. Ya Allah, rugikan dia. Kita duduk dalam masjid. Sama ada promosi atau apa-apa yang berkaitan dengan jual beli. Ha, itu ada perkara yang sia-sia. Nak boleh di luar. Di luar. Dalam tak boleh. Tu yang kita risau kadang-kadang. Bukan risau lah. Tak seronok tengok. Tempat malaikat dia sibuk. Duduk meniaga. Sia-sia. Kadang-kadang yang buat tu pun yang duduk atas meja ni. Sempat lagi ujung-ujung. Yo. Tapi tak boleh nak kata apa lah. Cuma. Tak boleh. Luar. Sebab kalau boleh buat dekat dalam masjid. Dalam keadaan boleh pegang mic ni. Boleh cakap ramai orang dengar. Semua orang nak. Tu, kedai yang tu. Yang kedai yang banyak lampu tadi. Tu agak baru kat. Baru bulan baru kat. Kedai makan tu. Dia pun nak buat promosi. Masuk sini. Tu, kedai yang jual barang-barang tu kan. Dekat depan ni. Kedai. Dia pun nak. Tu, kedai runcut. Semua nak. Masuk dalam masjid. Sebab pakat-pakat dengar. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Lagi nak. Tapi kenapa? Dia je boleh. Orang lain tak boleh. Dia tu siapa? Siapa-siapalah yang selalu bercakap. Tentang perniagaan dalam masjid. Dia je boleh. Kami apa bezanya dia? Kami pun nak juga. Sebab tu tak boleh. Tak kira siapa. Kalau seorang boleh, semua orang nak. Bayar pun kami sanggup. Tu kedai-kedai mamak, kedai apa semua. Semua nak buat promosi. Tak apa. Kita kasih sponsor nasi hari Jumaat berapa? 100 bungkus. Tapi kita mahu imam khatib cakap. Apa? Terima kasih kepada ni. Dia menyumbangkan ini. Jadi kat sana hari ni ada promosi 50%. Jadi pakat-pakat pergi ya. Innallaha malah. Baru panggil khatib naik. Cakap itu. Semua orang nak kalau itu. Semua orang nak. Kalau bagi kat seorang, kenapa dia boleh, orang lain tak boleh? Kalau setakat bayar, orang sanggup bayar. Sebab apa? Tak boleh sebenarnya. Tapi ada orang yang buat juga. Dia boleh. Tak tahulah kenapa buat gitu. Nak tak nak, kena hadap lah benda ni. Tak boleh. Sia-sia. Dalam masjid, sia-sia kalau ada benda ni. Sia-sia. Jual beli tu. Tapi kalau contohnya belajar bersilat dalam masjid. Maksud kat luar tu lah. Dalam ni orang nak semayang di tempat. Tapi masih di dalam masjid. Masih lagi dia bilang kan. Sebab masjid ni satu tempat one stop center. Semua kat sini. Para sahabat dulu dalam masjid. Bergusti. Tanpa mengganggu orang lah. Kalau ada tempat kosong, dia gusti kat situ lah. Sebab dia ada kena-mengena. Dengan agama. Untuk berperang ni. Gusti tu maksud tu lah. Belajar main pedang apa semua. Dalam masjid. Tapi berniaga tak? Berniaga untuk dapat keuntungan. Betul tak boleh? Ya? Sikitlah. Kita konak sikit ke situ sikit. Dan yang tiada sebenar. Tak boleh juga. Cakap-cakap yang tiada sebenar.
Maksud bukan cakap bohong. Bukan cakap bohong. Kalau cakap bohong ni menipu, bukan? Macam mana cakap yang tiada sebenar ni? Macam kita tengok dalam TV tu kan ada rancangan. Tujuan rancangan tu nak bagi orang gelak. Kan? Dalam TV macam-macam. Ada tujuan dia nak tengok orang tengok hilang 2 jam. Hilang 3 jam Hindustan. Ya, dia nak maksudnya tengok cerita tu. Ah, itu dia punya tujuan cerita ataupun perkara tu ada dalam TV. Ada dia suruh orang tengok untuk tahu perkembangan yang kita panggil berita dan sebagainya. Dan ada channel-channel rancangan-rancangan yang tujuan dia buat tu nak suruh orang gelak. Kalau orang tak gelak, dia cuba sampai orang gelak. Itu ini ada. Yang tidak sebenar. Kita tahu dia tipu, tapi kita gelak juga. Kita tahu kena tipu, aku kena tipu. Nangis juga tengok hero mati. Tunggu berapa puluh episod, lah kali hero mati. Nangis, kita tahu dia tipu kita, tak mati pun. Lepas buat penggambaran tu, hidup balik orang tu. Kita rela ditipu. Tapi itu maksudnya yang tidak sebenar. Perkara yang buat sesuatu supaya orang gelak. Itu bukan yang sebenar. Buat lawak kan? Bukan yang sebenar tu. Buatlah konar lah kau tu. Janji orang gelak. Jadi benda macam tu tak boleh ada masjid. Bukan perkara yang sebenar. Sebab malaikat akan lari. Malaikat mana ni? Malaikat rahmat. Malaikat maut ada je. Kalau dah sampai waktu dia, malaikat maut dekat lah. Tunggu masa je. Malaikat rahmat yang lari. Tak suka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat itu pekannya, bandar. Dan sebaik-baik tempat itu masjid. Tempat luar ni ada, kalau secara umumnya tempat ni yang paling buruk sekali tempat pekan. Setengah ulama kata masuk pekan tu pasar. Ulama sekarang kata pasar tu dikiaskan kepada pasar raya. Seburuk-buruk tempat. Mujur lah kat Kuantan ni tak banyak sangat, tapi ada juga kat bandar-bandar tu kan. Tapi tak banyak macam KL sana. Allah. Hai. Aduh. Memang banyak sungguh lah tempat yang seburuk-buruk tempat. Ini bukan cerita disco. Bukan. Disco tak payah cerita. Memang tempat tak elok. Ini tempat yang harus tak berdosa pun pergi. Cuma dia buruk. Kalau macam disco, tempat rumah urut, pelacuran, itu memang haram dan berdosa. Ini harus boleh pergi, tapi buruk. Harus boleh pergi, boleh masuk, boleh pergi ke tempat itu, tapi tempat seburuk-buruk tempat adalah pekan, bandar. Kita kalau dapat pergi bandar, bandar, beli apa, bandar, kita seronok pergi tempat yang buruk. Tapi tak salah pergi, tak berdosa, tapi buruk. Tempat yang buruk. Tapi kalau nak beli sesuatu, tak apalah, belilah. Tempat lain tak ada jual. Beli, baliklah. Tak payah tunggu, kan, duduk. Buat apa? Duduk bandar, duduk. Balik. Jangan duduk bandar. Tempat tu buruk. Dia pekan. Pekan tu masuk bandar lah. Sebaik-baik tempat, kalau, okey, itu yang buruk. Yang tempat yang sebaik-baik, masjid. Sederhana, rumah kita. Sederhana lah maksudnya. Nak kata buruk, tak lah. Nak kata baik, tak. Tapi rumah kita boleh jadi baik. Semacam masjid. Boleh jadi buruk. Dia duduk tengah-tengah rumah kita ni. Masa jalan-jalan, ya, tempat-tempat jalan-jalan ni. Dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi kalau secara umum, tempat buruk, bandar, pekan. Tempat baik, masjid. Habis rumah kita. Okey, sebelum tu. Rumah kita akan bahas lagi. Kenapa pekan tu buruk? Kalau khususnya pasar raya tu. Emporium. Kenapa buruk? Pasar. Kalau bukan pasar raya pun, pasar. Kenapa buruk? Kat dalam pasar raya tu, yang besar-besar, yang ada aircon tu, ada tak orang dedah orang? Berlambak. Ada tak orang menipu? Jual beli? Adalah. Tempat. Ada tak orang kafe? Ada. Ada tak benda haram? Ada. Semua ada. Jadi bila semua tempat tu ada, tempat tu tak elok. Tapi bukan haram lagi. Tak elok. Dia macam longkang, dalam longkang. Elok ada orang lepak dalam longkang. Lepak jalan longkang. Betul ada air duduk lalu, air longkang. Lepak lu, duduk lu, duduk makan nasi. Elok tak elok? Macam itulah juga duduk dalam pasar raya. Tak elok. Cuma tak nampak air longkang, nampak jijik. Tapi kita tak nampak jijiknya ribak yang ada dalam pasar raya tu. Beli barang,
bayar, boleh bayar. Tak ada duit, tak apa, tak apa, tak apa. Bayar singgit aja. Lepas tu 36 bulan. Kira-kira riba. Ada riba. Kita tak nampak jijik riba tu. Sebab tu kita kata makan dalam dalam pasar raya. Saya panggil pasar raya lah istilah dia tu. Macam yang besar-besar tu lah. Nanti kan sebut pasar raya yang kecil-kecil. Bukan yang besar-besar tu kita kata pasar raya lah kan. Besar-besar, bangunan besar-besar tu. Kita makan tak jijik. Padahal tengah kita makan ada orang dedah orang depan. Dia lah berdosa bukan kita. Tapi tempat tu tempat teruk. Macam tempat duduk dalam longkang. Tapi kalau pergi kenduri, penuh orang duduk dekat meja, nak makan tepi longkang pun tak lalu kadang-kadang. Busuk dia kata. Oi, boleh reti pula. Nampak tu busuk. Busuk aja makan boleh. Yang samalah juga dalam pasar raya. Tak nampak busuknya dedah orat, busuknya riba, busuknya menipu. Dalam tu semua ada. Orang tinggal sembahyang ada dalam pasar raya. Berlambak. Busuk semua. Tapi tak nampak. Sebab kita ni nampak zahir aja. Dan batin kita tak nampak. Sedangkan busuklah tu. Ataupun teruk. Tempat tempat buruk. Tapi elok je kita boleh duduk. Pusing. Dia panggil. Siap ada istilah. Istilah dia panggil window shopping. Window shopping ni. Nama je bunyi shopping. Tapi tak beli apa pun. Pergi tengok. Buat apa? Kalau betul benda tu penting. Benda tu harus boleh je. Tak berdosa pergi jalan. Kita dah habis tabut awal-awal tadi. Tak berdosa. Cuma buat apa duduk situ? Agak-agak kalau mati dalam bangunan tu, tempat yang penuh dengan riba, tempat yang penuh dengan maksiat, macam-macam ada tempat tu, kita mati. Runtuh. Itu mati baik ke mati tak baik? Bukan kata dia masuk syurga dengan sedekah. Bukan. Syurga dengan kaki serah ke Allah. Mati baik ke tak? Yang kita minta mati baik. Yang kita kata, oh mati kat masjid, mati baik. Boleh jadi dia jahat, tapi kita kata dia mati baik sebab tempat tu baik. Nanti dia masuk surga ke? Itu kita tak payah sembang. Itu kerja Allah. Tapi kita kata dia mati baik sebab dekat masjid, tengah semayang, malam Jumaat dan sebagainya. Hari Jumaat. Kalau mati tempatnya tu, mati dalam panggung wayang. Dia bukan tengok cerita. Tak, tengok cerita elok-elok aja. Cuma mati dalam panggung wayang. Dalam panggung wayang tu ada macam-macam ada. Jadi bila mati panggung wayang, dia panggil mati tak baik lah. Bukan masuk mati tak baik tu maksud neraka. Bukan. Mati tak baik. Dia panggil su'ul khatimah. Dia ada husnul khatimah yang kita selalu doa tu. Kita nak mati baik. Nah, dan kita nak pengakhiran dekat akhirat baik. Cuma mati baik dekat dunia sebagai tanda kemungkinan di akhirat nanti baik juga. Tapi kalau mati buruk dekat dekat dunia, belum tentu dekat akhirat buruk. Dia macam tu. Tu rahmat Allah. Mati baik dekat dunia macam hari Jumaat, malam Jumaat kan. Mati tengah baca Quran, mati tengah sembahyang, tengah sujud sembahyang. Menandakan kemungkinan je, belum tentu lagi. Kemungkinan dah. Dia ada poin besar dah. Nanti dekat akhirat pun baik juga. Tapi kalau mati buruk, kita tak boleh kata dia ni neraka. Sebab kemungkinan besar neraka, tak boleh. Cuma tak tahu aja. Mati buruk dia. Dia mati buruk, tak boleh kata. Sebab tu kita tak boleh kata orang yang bunuh diri, berdosa memang berdosa. Tak boleh kata orang bunuh diri, kapir. Tak boleh. Orang bunuh diri, garanti masuk neraka. Tak boleh. Ya, orang yang dah bunuh diri. Bukan nak bunuh diri. Nak bunuh diri boleh bagi tahu dia ancaman. Jangan bunuh diri. Dosa besar. Mu nak masuk neraka ke? Itu tak bunuh lagi. Bila dah bunuh diri, tak boleh kata. Tapi tu mati buruk. Tapi tak boleh kata juga dia neraka. Nampak sampai macam tu sekali. Mati buruk, belum tentu dekat akhirat tu buruk juga. Tapi ada... ada bau-bau buruk. Ada. Cuma risau, kita tak boleh kata. Tapi kalau mati baik dekat dekat dunia, kita boleh cakap lagi. Oh, itu kat akhirat. InsyaAllah syurga tu, syurga. Sebab ada ada puncanya, iaitu di atas dunia dia mati baik. Nampak? Baiklah kita. Kita bukan nak kata, kalau mati baik dekat atas dunia, akhirat nanti syurga. Mati jahat, akhirat nanti neraka. Kita tak kata gitu. Mati baik di dunia, di akhirat, insyaAllah syurga. Sebab antara tandanya, kuatnya kata, dia mati baik. Tapi kalau mati tak baik, su'ul khatimah, kita kata mungkin juga mati baik. Mungkin juga baik dia di akhirat, walaupun mati dia tak baik di dunia. Yang mati tak baik, yang kita kena kata mesti neraka, hanya orang kafir. Hanya orang kafir je. Tak boleh kata, orang kafir mati, mudah-mudahan dia di syurga. Tak boleh. Mudah-mudahan dia aman. Tak boleh. Sebab dalam Quran sebut dah, orang kafir takkan aman bila mati. Maka tak boleh sebut, RIP. Rest in peace, kan? Tak boleh. Sebab rest apa dah mati kape? Tak rest lah. Kena palu dengan dengan muka nakir. Sampai ke akhirat dia tak rest. Dia tak boleh rehat. Tapi kita kata rest. Rest. Tak boleh sebut yang tu. Itu sebab dia kape. Selain daripada orang kape orang Islam, tak boleh mudah-mudah kata. Jadi maksudnya kat sini, cerita kat sini,
Kalaulah nak bagi tahu tempat tu tempat buruk sebab tempat tu penuh dengan maksiat, pasar raya apa semua, pasar sekalipun, nak beli ketam, nak beli ikan kembung, bukan apa, beli je, cuma nak bagi tahu tempat tu buruk, tu je. Jadi kalau tahu tempat tu buruk dan ikan hanya dijual kat situ je, pergi cepat-cepat belah, tak payahlah nak buat apa-apa. Itu maksud dia. Tapi kalau nak duduk juga, siap-siap main dam lagi, siap minum teh tarik ke segala, dosa ke? Tak. Tapi tempat tu buruk, tu je lah. Macam masuk dalam Toto, tempat, apa? Yang nombor ekor ni, Toto tu kan? Bukan Toto tidung. Yang Toto tu, tipu orang tak ada otak. T-O-T-O. masuk situ. Berdosa? Tak dosa. Yang dosa ambil judi, ambil beli tu. Big ke, small ke. Beli tu. Tu yang berdosa. Duduk tak dosa. Jadi, boleh duduk tu. Tempat tak elok. Tu je nak beritahu. Boleh lah duduk, duduklah nak duduk. Tapi tempat tu tak elok. Berdosa? Tak berdosa. Yang berdosa pergi beli judi tu. Nah, jadi tempat-tempat tak elok di bandar ni, tak elok. Di pasar tak elok. Di masjid tempat yang paling elok. Di rumah kita tengok ada apa? Jika rumah kita banyaknya baca Quran, banyaknya solat, banyaknya majlis ilmu apa semua, walaupun majlis ilmu tu secara online sekalipun, maka rumah kita jadi baik. Hampir macam masjid. Cuma tak sampai je. Dekat-dekat dah masjid. Sebab masjid boleh i'tikaf. Boleh tak itu masjid? Rumah tak boleh kan? Jadi, dia dah jadi. Daripada dia tu biasa sederhana. Tempat tu sederhana. Nak kata buruk tidak. Nak kata baik tidak. Dia jadi menghampiri kepada masjid. Tapi kalau dalam rumah kita, Astro 199. Penuh channel. Bayar. 199. Cakap. Bola apa semua ada. Sport, snooker, semua ada. Snooker lah, bola, rugby, semua ada channel. Lepas tu cerita, HBO lah, itu, ini, saya nak sebut, tak kerti lah. Lepas tu, cerita apa? Drama, ada drama. Korea, habis semua channel ada. Radio, semua ada. Kalau kira-kira, 199. Promosi. Biasa 200 lebih. 199. Mana saya tahu ni, dia baru offer. Sila upgrade kita tengok. Hai ni. Sila upgrade apa yang itu pun tak tengok-tengok. 199 promosi, harga 238 asal. Siapa nak promosi? Semua yang dalam tu, dalam rumah kita ada benda tu. Dah tak adanya majlis ilmu. Kau pasanglah YouTube ke Facebook live ni ke, pasang dalam rumah tu. Kemudian pasang Quran. Dan kadang-kadang baca Quran juga. Sembahyang dan sebagainya. Ada nasihat-nasihat dalam rumah. Maka dia menghampiri kepada masjid jadi baik. Tapi kalau duduk hiburan pula, hiburan melampau lah tu. Joget lah, apalah, pasang itulah, pasang inilah, tempat gelak lah. Apa, rancangan gelak-gelak lah sebagainya. Maka dia menghampiri kepada tempat buruk lah. Rumah kita. Sebab tu ada istilah dia panggil baiti jannati, rumahku syurga ku. Orang maksud rumahku syurga tu, maksud nanti baru dapat syurga. Dia syurga dah kat atas dunia. Jadi gitu. Kerana dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Dia adalah syurga bagi orang yang tidak beriman. Kalau nak syurga awal, ambil awal. Man ista'jala syai'an qabla awa'ihi unqiba bihurmanih. Nah, kalau orang tu nak cepat, dia akan tak dapat. Macam itulah mudah kata. Atau orang Melayu kata, belum duduk dah berlunjur. Jadi apa? Belum duduk tu pepatah tu, kan? Biasa dengar? Belum duduk dah berlunjur. Ni orang Melayu ke apa ni? Orang Melayu kata ni, belum duduk dah berlunjur. Tu ada dia punya pepatah. Pepatah orang Melayu dulu. Selalu orang tua dulu cakap, sabar. Jangan duduk cepat sangat. Sabar. Nanti kan jatuh. Kita ni, janganlah belum duduk dah berlunjur. Kita apa benda? Cari ya dalam kamus. Dia belum duduk, berlunjur tu kaki dua duduk depan. Duduk tu duduklah. Dia berdiri. Kalau sebelum dia duduk, dia dah berlunjur jadi macam mana? Jatuh tersembak. Jatuh macam nangka busuk. Dia biar duduk dulu. Maksudnya, biar buat tu ikut step. Buat tu biar ikut step. Jangan terus apa? Terus buat. Buat banyak terus. Jangan macam tu. Dia ikut, dia ada step dia. Dia ada step dia. Jadi tempat yang terbaik adalah di masjid. Tempat di rumah bergantung kepada kita penuhkan apa dalam tu. Penuhkan gelak-gelak, maka gelak-gelaklah. Maka jadilah.
Jadilah rumah kita tu rumah apa, tak tahulah. Macam mana pun, tak berdosa. Tak berdosa. Cuma, betul-betul. Ayat tu dipanggil apa ayat dia? Cuma lara. Cuma lara tu, ayat kat atas tu. Bikalam, larwi. Larwi, lara lah, lara. Cuma lara. Lara ni sia-sia. Dan pada satu riwayat, sejahat-jahat negeri itu pekannya. Oh. Sejahat-jahat tu maksud seburuk-buruk tempat dalam satu-satu negeri adalah pekan. Pekan ni bandar lah juga. Dan sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Maka jika engkau tiada duduk di dalam masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Dalam negeri, yang paling buruk sekali adalah bandar. Pekan. Paling buruk. Tempat yang paling buruk. Kalau katakanlah, nak duduk kat mana ni? Duduk dalam masjid. Oh, tak larat dah masjid. Asyik masjid aja, duduk rumah. Dia tak kata, suruh pergi bandar. Tidak. Elakkan berada di bandar-bandar. Tapi zaman sekarang, tak tahulah. Zaman sekarang dah zaman terbalik kan. Zaman akhir zaman dah macam-macam terbalik. Tempat yang untuk ibadah, penuh dengan, dah jadi bandar dah. Tengok kat Mekah. Tengok kat Madinah. Dah jadi bandar di situ. Asalnya tempat ibadah. Padahal seburuk-buruk tempat tu kat bandar. Jadi bandar tu maksud apa? Bandar. Bukan kita namakan dia bandar. Baru bandar. Bukan. Maksud bandar tu. Banyak bangunan. Banyak perniagaan. Semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kat sini, maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan engkau duduk di rumah. Biarlah pilihan kita, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Bandar tu tak ada. Habis kena pergi juga nak beli baju. Ah, pergi, balik. Lepas tu, wah, sekadar pergi. Macam seolah macam duduk dalam, macam pijak atas bara api. Cepat-cepat nak lari pada tempat tu. So, seumpama gitu. Tak mau duduk lama-lama, tak mau. Tu kan. Iza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Habis dah cerita tentang tadi, masuk hukum pula. Kita ni special. Dia ada cerita tentang fadail amal, kelebihan. Lepas tu ancaman-ancaman ada. Lepas tu hikayat-hikayat cerita ada. Lepas tu hukum hakam ada. Memang cantik kita ni. Dan sabda Nabi, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia. Siapa masuk masjid jangan duduk. Duduk ia hingga sembahyang ia dua rakaat dahulu, yakni sunat tahiyatul masjid. Orang yang daripada luar baru masuk, jangan duduk terus. Dia panggil tidak beradab. Tidak beradab. Macam mana kalau kita masuk rumah orang, tunggulah orang suruh masuk. Masuk dulu, mari masuk, baru kita masuk. Kalau orang, assalamualaikum, buka pintu masuk. Macam tu. Kita tunggu kat luar. Dia pun buka, ah, ya. Ada apa tadi dia? Ada apa? Ada hal sikit nak cakap, oh ada hal, hal apa? Tak ajar masuk. Janganlah masuk. Yalah, ya pun masuk dulu. Tepi. Ha, kena nyepak dengan tuan rumah. Tunggulah orang tuan rumah kata, mari masuk. Bila masuk, sebaiknya tunggu. Dia kata, duduk. Dia tunjuk tempat dia. Bawa kita pergi. Jangan masuk-masuk. Pergi dapur, hauh, kaya tekok. Dia ambil air, gok, tekan kowe kawan tu. Tekan, gok. Jangan gitu. Jangan masuk dapur. Jangan masuk bilik dia. Jangan masuk bilik air dia. Tempat mana yang dia cakap, situlah pergi. Dia kata, kita pergi duduk situ. Mungkin dalam bilik dia, kalau kita main masuk itu, dia ada rahsia dalam bilik dia. Mungkin dalam bilik dia, kain yang tak boleh pak tambung. Kalau kita tengok, Allah, malah bini dia ni. Ha, kita kata gitu pula. Jadi nak sorok. Lepas tak boleh masuk. Tak boleh masuk dapur, tak boleh. Ni orang perempuan satu ni. Pesan kat orang perempuan dulu. Minta izin dulu. Kan dia kan orang perempuan kan, dia biasa duduk dapur. Pergi rumah orang, bila suruh duduk kat ruang tamu, duduk ruang tamu. Jangan pergi dapur lagi. Pergi jumpa dengan isteri tuan rumah. Salam apa semua. Kita pergi dapur. Jangan. Dia tak bagi. Tak boleh pergi. Tapi ada, dia pergi je. Kementang-mentang lah dia perempuan orang dapur, pakai-pakai pergi dapur. Mana tahu kat dapur dia, dalam singki tu, bertimbun. 2 minggu punya. Punya cawan, punya pinggan tak basuh. Malu ada. Ataupun berselerak sebagainya. Tak boleh. Kena minta lah. Duduk dapur. Allah, orang perempuan duduk dapur. Biar orang lelaki duduk ni. Boleh. Abang pergi.
Tapi saya perasan ada orang perempuan, dia tak minta izin, dia pergi aja. Mentang-mentang lah rumah saudara dia. Saudara dia sekalipun. Tak boleh. Kena minta dululah. Paling-paling pun angkat-angkat kening gitu. Walaupun tak minta kan, izinkan saya untuk masuk ke dapur ya. Tak payahlah macam tu. Maksudnya, tak kisahlah. Yang penting minta izin. Dia bagi izin. Kata, angkat kening. Oh, okay. Nah, dia pergi ya. Faham lah tu. Faham dia bagi tu. Jangan pergi menonong itu. Benda-benda ada, benda-benda sensitif sikit dalam dapur tu ke, dalam bilik dia ke. Ha. Pening. Dia tak boleh. Itu privacy. Rumah orang kan? Rumah orang. Itu kalau masuk rumah orang. Ini rumah Allah. Dia ada adab macam mana kat rumah orang. Macam tu juga ada dekat dalam masjid. Antara adab dia, dia kata sini, tahiyatul masjid. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi dia ada ni lagi. Dia ada, apa dia panggil, dobek lagi. Ada cerita lagi. Bila yang masuk-masuk, tak boleh sembahyang. Tak boleh masuk, tidak dituntut untuk sembahyang tahiyatul masjid. Yang pertama, bila ada majlis ilmu. Tak ada. Masa tu, masuk, duduk terus. Duduk terus. Tak ada tahiyatul masjid dah. Rugi. Rugi kalau dia sembahyang tahiyatul masjid. Malah itu namanya tidak ada adab. Tak ada adab. Contohnya, jemaah tengah ada kat sini duduk buat sembahyang. Dia cerita-cerita sembahyang dengan jemaah lain kat situ. Kan ada juga. Ada imam lagi elok. Kenapa kau sembahyang tu? Itu namanya tak ada adab. Tak boleh. Mana boleh buat jemaah yang kedua? Itu umpama ada adab yang dalam masjid. Antara adabnya adalah, jika tak ada apa-apa, masuk, sembahyang tahiyatul masjid dulu. Jika ada majlis ilmu, adabnya adalah, jangan sembahyang tahiyatul masjid. Tak. Kita bukan, janji baik buat aja. Tak semestinya. Kadang-kadang benda baik, macam sekarang ni. Boleh tak baca Quran lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Benda baik. Ustaz nak kuliah-kuliah. Ha? Saya nak baca Quran. Popek kat situ. Boleh tak? Tak kena, walaupun baik. Dia bukan mestinya baik. Kalau nak tak sabar-sabar ni, ya Allah nak baca Quran, terasa berdosa kalau tak baca Quran. Lagi baca kat luar. Tapi adabnya adalah, kalau ada majlis ilmu, tak ada tahiyatul masjid dah kat situ. Tak ada. Tapi kalau tak ada apa-apa, tahiyatul masjid tu ada. Cuma ada beberapa hukum lah, kita nak baca. Beberapa hukum berkaitan dengan tahiyatul masjid. Dan apabila duduk ia, dia masuk masjid, dia duduk. Tak sembahyang tahiyatul masjid lah. Mana tak respect dekat tuan punya masjid. Tuan masjid tu Allah lah maksudnya. Padahal lupa. Oh, sebab lupa tak ada apa-apa lah. Macam mana lupa kan. Dan hampir perceraiannya. Bila dia ingat tu tak lama sangat. Baru dia ingat. Alamak, belum tahiyatul masjid lagi. Tapi dah duduk. Antara syarat untuk sah tahiyatul masjid, untuk boleh tahiyatul masjid, dia tak boleh duduk dalam masjid. Dia masuk-masuk dalam keadaan berdiri, terus sembahyang. Kalau dia duduk, tahiyatul masjid dah tak ada dah. Cuma, dia kata kalau dia duduk tu sebab terlupa. Bukan sebab sengaja, terlupa. Tapi dia sedar, masa duduk tu sedar. Allah, lupa. Dan hampir perceraiannya. Dan daripada dia duduk tanpa sembahyang. Dan dia ingat dia tak sembahyang lagi tu, hampir. Bukan lama. Yang ni dia tak sebut baru minit. Kita lah agak-agak duduk setengah jam. Oh, itu bukan hampir tu. Duduk 10 minit. Rasanya mak lama lagi tu. 5 minit. Pun lama. Lama. 3 minit. Lama. Dia tak ada sebut. Kita lah fikir sendiri. 1 minit. Pun rasa lama. 30 saat. Boleh kot. Lebih kurang. 30 saat. Dia duduk 30 saat. Dia ingat, aku tak sembahyang tahiyatul masjid. Bangun boleh sembahyang. Sebab hampir. 30 saat tu tak ada dalam kitab. Kita fikir ikut adat, ikut uruf. Kebiasaannya macam mana? Yang dinamakan lama. Saya letaklah 30 saat. Habis kalau lebih pada waktu tu lebih 30 saat, habis. Tak ada lah tahiyatul masjid. Okay? Kalau buat juga, kalau buat dia jadi solat sunat mutlak. Kalau buat tak kira nak buat juga, dia jadi solat sunat mutlak. Dia panggil. Dapat pahala jugalah. Tapi bukan tahiyatul masjid. Dituntuti baginya perbuat akan dia. Walaupun lupa, dituntut untuk buat dengan syarat jangan lama sangat. Kita letaklah 30 saat ke bawah. Masih lagi boleh bangun balik walaupun dah duduk. Itu kalau lupa. Kalau sengaja, duduk walaupun 2-3 saat. Habis. Sengaja. Ya, ada tahiyatul masjid ni. Malah lah. Duduk lah. Duduk-duduk. Habis lah. Tak ada lah tahiyatul masjid. Sebab walaupun 3 saat. Sebab bukan lupa. Kalau lupa, kita bagilah 30 saat. Okay. Dan dituntuti baginya perbuat tahiyatul masjid tadi akan dia, dan berulang-ulang sunat tahiyah itu.
Sebab dengan berulang-ulang masuk masjid. Oh, dan jikalau masa yang hampir sekalipun. Masuk masjid, sunat tahiyat masjid, dia pun sembahyang tahiyat masjid. Lepas habis sembahyang, Allah lupa ambil spek mata dalam kereta. Pergi keluar, ambil spek, masuk balik, tahiyat masjid, sunat balik. Ha, itu dia kata, walaupun banyak kali. Lepas-lepas, tahiyat masjid balik. Lepas habis sembahyang tahiyat masjid, Allah, kunci pula tinggal tadi, dah ambil kunci. Pergi ambil kunci pula kat luar, masuk, sunat tahiyat masjid. Lepas habis tahiyat masjid tadi, Allah batal wuduk. Pergi batal terkentut, pergi ambil wuduk kat luar, masuk, sunat tahiyat masjid lagi. Tambah lagi, sunat tahiyat masjid dengan solat sunat wuduk. Masuk-masuk, ada pula kawan panggil kat luar kejap. Ni nak pergi barang ni, keluar masjid. Saya buat cerita je tu. Taklah orang jadi sampai 5-6 kali, 10 kali gitu. Buat cerita je. Pergi-pergi, oh terima kasih bagi barang. Oh bawa balik Mekah ni, oh ada minyak wangi sikit. Terima kasih, terima kasih. Ambil pun dalam kereta, masuk balik. Tentu masjid berapa kali lah. Walaupun berkali-kali sekalipun. Walaupun berkali-kali sekalipun. Dengan sebab apa ada tuntutan tahiyatul masjid? Sebab dia kata ni, sebab berulang-ulang masuk masjid. Berulang-ulang masuk masjid, adalah tahiyatul masjid. Okay. Dan jikalau masa yang hampir sekalipun, walaupun kejap, baru sembahyang tahiyatul masjid, dua minit yang lepas. Dah keluar, masuk balik, takkan tahiyatul masjid balik? Walaupun hampir. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid. Makruh lah, tak beradab dengan tuan masjid. Makruh tinggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Kalau tak ada uzur, kalau ada uzur tak apa. Antara uzurnya majlis, antara uzurnya ada benda penting. Masjid nak cakap sikit ni. Ya apa, aku nak tahiyatul masjid, tak boleh main sini. Duduk. Benda penting ni. Kawan tu begini-gini, rumah dia kena rompak. Oh begitu, kita dengar cerita dia. Macam mana kita nak buat, bincang. Mana lagi penting? Penting tu lagi ada uzur, maka dia duduk. Tapi tak adalah tahiyatul masjid lah. Sebab benda tu penting, dia panggil uzur, maka tak adalah makruh dia kat situ. Dengan tiada uzur. Ada satu lagi, hati-hati kalau orang yang pakai stokin. Kalau dia pecat kat luar, selesai lah. Kalau dia pecat kat dalam, dia dah masuk. Nak pecat stokin kan duduk. Masa duduk tu, dah pecat stokin. Habis lah. Cari macam mana nak sembahyang tahiyatul masjid? Gila keluar balik. Buat senaman-senaman sikit, gerak masuk balik. Kan susah pun. Tapi kalau dia duduk sebab nak pecat stokin sekalipun. Ataupun pecatlah stokin sambil berdiri. Yang penting jangan duduk. Dan hasil sunat tahiyatul masjid, ini hukum seterusnya. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyah itu di dalamnya. Menarik kan ni? Dia masuk, imam dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Dia terus sembahyang maghrib, isyak lah, terus sembahyang isyak. Dia sembahyang isyak, niat isyak lah. Dapat tahiyatul masjid. Dia boleh niatkan sekali dengan tahiyatul masjid. Ni sembahyang isyak, tapi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, isyak 4, tahiyatul masjid 2, tak apa. Boleh. Boleh. Boleh juga, kalau kata dia sembahyang qabliyah. Sembahyang, katalah subuh dia sampai-sampai, orang dah azan, imam tak sampai lagi, jadi nak sembahyang 2 rakaat lah sebelum subuh. Dia panggil solat sunat qabliyah. Subuh. Dia pun sembahyang qabliyah subuh, dia niat sekali tahiyatul masjid sebab dia belum duduk lagi. Boleh? Boleh. 2-in-1. Boleh. Tak ada masalah. Dia boleh gabung. Dia boleh gabung. Apa lagi ya? Sembahyang apa lagi ya? Sembahyang duha. Dia kerja-kerja, ada waktu sikit pukul 10 ni, sembahyang duha lah. Dia pergi masjid untuk sembahyang duha. Dia ambil wuduk kat luar, dia masuk, dia sembahyang duha. Dengan niat dia niat duha, boleh sekali dengan tahiyatul masjid. Dapat free tahiyatul masjid. Tak payah sembahyang 2 kali, tak perlu. Boleh lah. Bukan tak perlu. Kalau nak buat pun boleh. Sembahyang 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Lepas tu baru sembahyang duha. Boleh je. Sembahyang 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Tengok tak ada orang lagi. Sembahyang qabliyah subuh contohnya. Boleh juga. Mana lagi baik? Lagi baik buat banyak lah. Lagi banyak ibadah lagi bagus. Kalau gabung pun boleh. Macam puasa 6. Dia ada qadak. Perempuan ni ada qadak. Bila dia ada qadak, yang ditinggalkan ketika bulan puasa, masuk bulan Syawal, dia nak qadak. Bulan Syawal tu, dia qadak sekali dengan puasa 6. Dia qadak 6 hari, dapat puasa 6 free. Tapi boleh tak ada macam ni? Dia niat qadak dulu 6 hari. Tapi bukan niat Syawal tak. Puasa 6 dia tak niat. Dia niat qadak aje. Lepas habis 6 hari, dia niat pula sekali lagi, 6 hari lagi untuk puasa Syawal ni, puasa 6 pula. Boleh lah juga. Mana lagi bagus? Lagi bagus. Banyak buat ibadah lagi baguslah. Istilah pekah ni adalah ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan.
lagi banyak perbuatan, lagi besar pahala. Walaupun title masjid boleh masuk dalam maghrib, boleh masuk dalam subuh, boleh masuk dalam qabliyah awal, boleh masuk dalam semua solat dengan cukup syarat lah, iaitu dia tak duduk lagi. Walaupun macam tu, lagi baik kalau dia buat asing. Cuma kalau tak nak buat asing pun dapat pahala, free dapat. Okay. Di dalamnya. Dan jika tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun, walaupun dia tak niat sekalipun, tak niat tadi tu, maksudnya imam dah semayang, dia pun pergi semayang maghrib, Allahu akbar, semayang maghrib terus, dia tak niat pun tadi tu masjid, dapat juga kata Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli, dapat juga pahala tadi tu masjid percuma. Kata Ibn Hajar, sebagai ulama kata, dia kena niat saja aku solat subuh serta tadi tu masjid baru dapat. Tapi Syekh Ramli kata tak perlu, walaupun tak niat pun dapat juga. Macam sama lah juga, macam puasa Syawal pun sama je semua kaedah dia. Sahaja aku puasa qada Ramadan berserta dengan puasa 6 Syawal baru dapat. Sebahagian ulama kata tak payah. Sahaja aku puasa qada Ramadan, qada Ramadan pada tu bulan Syawal lah tu, qada Ramadan, kebetulan pada bulan tu bulan Syawal dapat dah sehari. Kebetulan pula Syawal tu pada hari Isnin, dapat puasa Isnin free. Kebetulan pula yang kata hari Isnin jadi tu, dia duduk dekat 13, 14, 15 dapat puasa putih, dia panggil puasa hari putih, tak? Ayyamul Bidh free. Dengan dia puasa qadak, dia dapat habis, dia dapat puasa Isnin kameh, Isnin lah dia dapat qadak, qadak fardu dia qadak, dapat puasa Isnin, dapat puasa 6, dapat puasa hari putih. Kebetulan kena hari putih, hari putih 13, 14, 15 eh? Ataupun hari hitam, Ayyamul Sud 28, 29, 30 dia panggil hari hitam. Pahala juga habis tu. Kalau kena pada waktu tu, berderek dapat. Dapat pahala. Kena pula hari Jumaat, dapat pahala, pahala hari Jumaat lagi. Contoh-contohlah. Itu puasa. Macam tu juga sembahyang. Mengikut kata Syekh Ramli, dia lepas ambil wuduk, maka ada solat wuduk kat situ. Kemudian dia masuk masjid, ada solat tahiyat masjid di situ. Kemudian dia tengok-tengok imam tak ada lagi, dia pun sembahyang qabliyah dulu, qabliyah maghrib. Sebelum maghrib kan dua rakaat kan, dia niat maghrib, qabliyah maghrib je dia niat. Tapi dia dapat free wuduk sebab dia baru ambil wuduk tadi. Dia dapat free tahiyatul masjid sebab dia masuk masjid belum duduk lagi, dengan dia niat satu. Kalau ada lagi, tambah lagi lah, apa-apa. Nah, kalau ada tambah, dia tambah. Ha, jadi dapat percuma walaupun tak niat. Ha, jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun. Sekalipun dia tak niat. Tapi sebagai ulama kata, kena niat lah baru dapat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tu nak dapat pahala, kena niat. Tak dapat. Tapi macam mana pun dia khilaf ulama. Kalau kita nak niat, niat lah. Bagus juga. Niat tu free je. Bukan kena bayar pun. Tak keluar duit pun. Tak keluar ilio pun niat. Lintasan hati je. Jadi apa pula? Dah lah, bukannya 3 jam nak niat. Penat kenapa ni? 3 jam nak tunggu ni. Niat tak ada. Niat cip. Tak sampai 1 saat. Cip. Nyentuh je. Niat. Nama niat. Buat je lah. Tapi kalau tak mau buat lah, tak apa juga. Boleh juga. Dapat juga. Free. Seperti sembahyang sunat tawaf, dia kata. Seperti sembahyang sunat tawaf. Solat sunat tawaf pun macam tu. Masuk di dalam fardu. Dia kata samalah tahiyatul masjid dengan dikiaskan dengan tawaf. Lepas habis 7 kali tawaf, disunatkan untuk solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ni, disunatkan buat dekat Hijr Ismail kat situ. Tapi kat mana-mana pun boleh disunat kat situ. Lepas dia tawaf 7 kali, dia pun sembahyang. Lepas sembahyang tujuh, dia tawaf 7 kali, tiba-tiba ada dah sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang asar, imam dah komat. Dia terus sembahyang asar. Dia dapat solat sunat tawaf free. Walaupun tak niat. Sama lah. Ataupun tak ada apa-apa pun. Alah-alah sembahyang duha pagi ni. Dia pun sembahyang duha setelah 7 kali tawaf. Dan bila setelah 7 kali tawaf, dia sembahyang duha. Bila sembahyang duha, automatik dapat tawaf. Solat-solat tawaf. Sebab dia sembahyang duha selepas tawaf. Dapat automatik. Sebab tempatnya gitu. Kebetulan pula, dia duduk dalam masjid, tak duduk dalam masjid haram. Dapat tahiyatul masjid free. Kebetulan tadi dia ambil wuduk lagi sebelum. Tak kering lagi air wuduk dia. Dapat wuduk free. Faham tak? Free. Tu kata, kerajaan Allah ni tak sama dengan kerajaan atas dunia. Malikul mulk. Kerajaan raja segala kerajaan. Kerajaan Allah ni.
Dia tak macam kerajaan Malaysia. Kalau dah bagi duit, habis duit. Bagi kan, bagi, hutang negara bertambah. Dia tak macam tu. Allah ni, bagi. Macam tadi lah. Tak rugi ke Allah? Buat satu dapat 8. Buat satu dapat 5. Rugilah Allah macam tu. Allahu huwal ghaniyul hamid. Ghani. Ghani ni apa? Kaya sungguh. Tak luak sikit pun. Jadi kalau buat-buat tadi, Allah bagi pahala, bagi. Lepas tu pula, bila dia buat semua tu, mak ayah dia dah meninggal. Mak ayah dia didik dia dengan baik. Apa yang dia buat, mak ayah dia semua dapat. Free, walaupun dia tak niat. Ni niat bukan untuk mak ayah aku tak. Aku buat tawaf, aku semayang. Lillahi ta'ala, bukan niat untuk mak ayah. Yang niat untuk mak ayah masa buat tahlil tu. Masa ilah hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhil marhum wal marhumah. Itu baru niat. Itu tak apalah, sampailah kat dia. Ini tak niat pun. Semayang kita bukan niat untuk dia. Kita semayang untuk kita lah. Dapat automatik. Semua yang kita buat dapat kat mak ayah kita. Jika mak ayah kita tu beriman lah. Kalau mak ayah tak beriman, kafir tak dapat juga. Kalau mak ayah beriman, dapat kat dia. Weh, rugilah Allah. Ha, tak ada. Tak ragu di. Ini bukan kerajaan biasa-biasa ni. Ini kerajaan langit. Tapi bukan kerajaan langit ayah pin tu kan. Kerajaan langit. Maksudnya kerajaan. jadi banyak mana pun. Sekali pun. Dapat. Dah lah tadi buat puasa, dapat pahala. Lepas tu dengan sedekah RM10, berganda jadi 700. Setiap tangkai 700, ada 700 lagi. Juta. Dengan sedekah RM1, 7.4 juta. Ugilah Allah bagi pahala. Tak. Ini bukan kerajaan dunia. Ini kerajaan Allah. Jadi banyak dapat free. Free je dapat. Yang penting ilmu aja. Tak ada ilmu, tak dapat juga. Ya, dia tak tahu, tak buat jadi. Dia masuk masjid, dia duduk dulu, sembang-sembang, baru tahu masjid. Tak dapatlah. Sebab dia tak ada ilmu. Tahu ilmu ni, settle. Sebab tu kata para ulama, kita ni kena banyakkan niat. Sebab Islam ni kaya dengan niat dan Allah maha kaya. Maka dia ada pahala niat dan dia ada pahala buat. Kadang-kadang dapat pahala niat sekali dengan pahala buat. Kadang-kadang dapat pahala niat je, pahala buat tak dapat sebab tak buat. Ah, jadi masa nak datang tu sepatutnya banyakkan niat. Masa nak datang masjid tadi pukul 6:45 tadi, nak pergi masjid, banyakkan niat. Niat apa? Aku niat nak pergi masjid. Dapatlah pahala niat. Aku niat nanti nak sembahyang 2 rakaat dulu sebelum sembahyang maghrib. Sebab mai awal sikit kan. Lepas tu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Nak niat i'tikaf. Bila sampai? Belum lagi duduk di rumah ni. Duduk tengah pakai baju, tengah gosok baju ni. Ni dah ada dah niat tu. Nak i'tikaf. 3 dah dia niat. Lepas tu pula nak ambil lah RM5-10 kat atas meja tu, nak buang dalam poket, nanti nak masuk tabung. Niat tu dah 4 dah. Lepas tu pula mana minyak wangi, niat nak pakai minyak wangi lah. Pakai minyak atas minyak wangi ni supaya pergi masjid sunat pakai minyak wangi. Okey. Nah, adalah kat atas tu, jap lagi lah, tak ambil lagi. Tapi niat dah ada dah. Tambah lagi niat. Niat pula lepas tu nak semayang berjemaah. Memanglah niat nak semayang jemaah maghrib. Lepas tu nak semayang isyak sekali. Dah pagi dan nak semayang sunat-sunat yang ada. Niat lagi. Kemudian kalau ada kuliah, nak duduk kat kuliah. Kalau ada, nak duduk kuliah. Banyak lah, boleh nak sebut, boleh banyak sebut. Saya stop kat situ dulu lah. Okay. Kalau niat lagi. Kemudian, turun, rumah, start motor tak boleh start. Tak boleh. Kereta tak ada, orang rumah bawa pergi pasal malam. Contoh, buat cerita. Nak jalan kaki, 3 kilometer buat cerita je ni. Kalau setakat 2-3 tapak, marilah jalan kaki. Ini 2-3 kilometer juga. Macam mana? Azanah ni. Semayang kat rumah. Dia semayang kat rumah, semua dah dapat pahala tadi. Semua dah dapat dah. Okay, katalah dia start motor, boleh start. Terus mari. Sampai-sampai Allah terlupa nak pakai minyak wangi. Pahala pakai minyak wangi dah dapat dah. Masa dia gosok baju, dia niat. Lepas tu pula, tadi masuk-masuk terlupa nak niat i'tikaf. Balik pun sudah Allah lupa niat i'tikaf. Dapat dah pahala niat. Tengok duit ada RM10 lagi. Lupa nak masuk tabung, dapat dah pahala. Tapi jangan bawa lupa. Sebab duit ni selalu orang bawa lupa. Jangan bawa lupa, memang lupa sungguh. Allah dapat dah. Apa lagi? Roti canai, nanti tarik lagi makan roti canai. Dah dapat makan roti canai, dapat lagi pahala tadi. Niat. Pergi sampai, ustaz tak datang, ustaz sakit tekak, tak datang. Habis tu saja, dapat dah pahala majlis ilmu. Apa yang dia niat tadi? Semua dapat, walaupun tak buat. Kaya Allah, kaya. Allah maha kaya.
Tu kata, ni kerajaan Allah ni. Ini bukan calang-calang kerajaan. Kan bila Nabi lepas Nabi kematian isterinya, Nabi sedih, kematian pakciknya Abu Talib yang jadi kabel besar dia dalam kerajaan. Pelik bunyi. Abu Talib ni, kabel Nabi dalam kerajaan. Sebab kalau ada apa-apa orang report dengan kerajaan musyriki Mekah, report, Abu Talib ni yang backup. Dia orang besar. Oh, yang ini. Perlu dihukum, perlu dipanggil masuk mahkamah Muhammad kerana menyebarkan agama entah apa-apa ni. Suruh buat gini. Abu Talib buang, koyak. Hilang. Borang hilang. Buat report baru. Macam tu lah. Kabel. Ada kabel. Lepas tu pula, bila nak menyampaikan apa-apa, perlu dana, perlu duit, perlu unta, perlu apa-apalah duit. Isteri dia, bank. Khadijah, bank. Macam mana abang nak pergi sini, perlukan anak? Oh, infak fi sabilillah. Tiba-tiba, meninggalnya Khadijah, bank dia, perniagaannya terhentilah. Sebab dia ada perniagaan. Banyak mananya yang ada, tinggal. Dan kematian kabel besar. Allah buat apa? Bila kematian dua ni, dia dah tak ada kabel. Duit pun tak ada. Dana pun tak ada. Apa Allah buat? Allah bawa Nabi pergi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni Allah bawa Nabi pergi melawat kepada kerajaan Allah. Itu naik langit tu. Pergi tengok Allah. Pokok besar-besar. Tengok kerajaan Allah. Bila tengok kerajaan Allah, hilanglah kebergantungan kepada makhluk. Ha. Sebab tu Allah bawa pergi Isra' Mi'raj tu. Menghiburkan Nabi. Jangan risau. Yang tadi tu kabel kecil je. Ni Allah kabel besar lagi. Istilah saya guna kabel lah. Bahasa lain panggil syafaat. Kabel lah tu. Bantuan. Ya juga bantuan Allah. Kabel lah tu. Bahasa sekarang kan. Nak masuk tender sikit ni. Kau ada kabel tak? Tak ada table tak boleh. Tak agak. Tak lagi. Rapat pun. Kena ada kabel macam tu lah. Cuma tu kabel salah. Ni kabel boleh kan. Tu je. Kerajaan Allah sangat kaya. Dan atau sembahyang sunat yang lain yang dikerjakan kemudian daripada tawaf. Kalau dia tawaf, habis 7 kali, dia sembahyang maghrib. Dapat tawaf, solat sunat tawaf free. Walaupun dia sembahyang maghrib. Dia sembahyang qabliyah maghrib, dapat tawaf free. Dia sembahyang duha, dapat solat sunat tawaf free. Apa-apa sembahyang. Kalau tawaf pun macam tu, begitu juga tahiyatul masjid. Tu je nak cerita. Masuk masjid, sembahyanglah apa, jangan duduk, sembahyanglah apa pun atau tu masjid dapat free. Jangan dengan syarat jangan duduk. Faedah. Cukup lah tu, sikit tekak. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahului ia akan kaki kanan, maka berkata ia, masuk kaki kanan berkata dia baca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wala haula wala quwata illa billah. Tak rasa dengar pun. Nah ni kita akan datang baca ni masa masuk masjid. Betul, langkah kaki kanan ada keistimewaan akan datang, dan ada hukum hakam juga yang akan datang insyaallah. Akan datang, kita sambung subuh kot, rasanya subuh nanti, bulan depan subuh. Yalah, bulan depan nak ya. Wallahu alam. Tangguh dulu kita sering tasbih kafarah dan suratul subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.